Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Sebersari ya, di Sun Sebersari. Jadi disinilah lokasi Bang Andrea Ramadhan Ngedron ya. Ini pas dibukaan kawah ya. Jadi Sebersari ini lokasinya kurang lebih sekitar 9 atau 10 kilo dari puncak. Yang merupakan salah satu desa dengan jarak terdekat dengan puncak Semeru selain Kamara A. Jadi di atas Sebersari ini masih ada dusun namanya Kamara A. Itu lebih dekat lagi teman-teman. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Silakan dinikmati view Gunung Semeru teman-teman. Alhamdulillah cuacanya bagus, jadi saya bisa jelas kondisi material vulkaniknya. Ini saya belok kanan. Jadi disinilah lokasi Bang Andrea Ramadhan Ngedron ya. Di Dusun Sebersari. Jalannya agak bumpy dengan kondisi jalan cor semen, tapi udah lama nampaknya. Oke, kita sudah sampai. Kita harus naik ke situ ya. Ada letusan. Jadi disinilah kondisi Mas Andrea Ramadhan Ngedron ya. Nanti saya tepat di sini. Di pohon ini beliau bersandar ngedron ke puncak Semeru. Saya akan ngedron dari ke sana lagi teman-teman supaya lebih dekat ya, mengingat jangkauan dronenya agak terbatas. Ada yang camping nampaknya. Salah jalan nampaknya, harusnya lewat jalan cor saja supaya enak. Mungkin sudah agak kesiangan nih teman-teman. Karena tadi pagi saya lihat kondisinya tertutup kabut, jadi saya mau berangkat agak ragu ya.
Oke, mungkin saya coba lanjut lagi aja. Jalannya sempit teman-teman. Oke. Saya mau berhenti di sini aja mungkin ya. Saya mau terbang dari sini saja. Sebenarnya dari bawah situ bisa, cuman panas. Oke, mungkin sekian dulu untuk video perjalanan ke Sumbersari. Tetap ikuti terus channel kami untuk mendapatkan update terbaru seputar Gunung Semeru yang pastinya selalu edukatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.